Kalau boleh jujur sih, Dr. Alif itu pria terbaik yang pernah saya temui. Jadi dokter itu udah jadi panggilan jiwa Mas Alif. Saya nggak mau sampai semua itu sia-sia hanya gara-gara berita nggak benar. Saya sebenarnya ada rencana untuk meninggalkan Mas Alif. Mungkin dia laki-laki yang tepat untuk banyak wanita, tapi rasanya kurang tepat untuk saya. Kamu yakin? Saya itu kenal dengan suami saya, dok. Dan saya yakin nggak mungkin dokter Alif melakukan hal seperti yang sudah dituduhkan kepadanya. Kalau pada akhirnya terbukti Mas Alif itu tidak bersalah, yang memang dia tidak bersalah, dok. Itu berarti dokter sudah menghancurkan hidup orang yang sangat dokter hormati itu. Dokter Alif. Hai. Saya percaya dokter Alif itu nggak bersalah. Tapi saya nggak bisa lakuin apa-apa. Aku sama sekali nggak pernah kepikiran untuk menikah lagi. Aku bersumpah atas nama Allah, Fisya. Cuma kamu seorang, Fisya. Fisya. Milikin kamu sebagai istri aku aja aku udah cukup bersyukur. Kita akan lalui ini sama-sama ya.